Ya guys, sekarang kita mau ke dekat kawahnya ya. Ini anginnya ke sini jadi agak mual karena baunya itu aduh, bau belerangnya itu menyengat banget. Dan ini aku mau cari ini ya, katanya sini sini ada yang jual telur rebus. Jadi telurnya tuh direbus di kawah gitu, guys. Juga penasaran juga sih rasanya kayak apa. Eh, itu ada jualan apaan ya? Cek dulu ya ke situ yuk. Jual belerang, guys. Ini jadi belerangnya tuh khasiatnya tuh kalau buat muka tuh bisa ngilangin jerawat gitu katanya sih. Terus kalau kita misalkan gatal-gatal gitu, kita bisa pakai ini juga obat buat gatal-gatal. Ini dijualnya per paketan gitu ya. Dan kita masih muterin kawah ini, guys, mau nyari tukang telur. Dan ini tuh aduh, baunya tuh menyengat banget. Dan inilah bentuknya tuh bebatuannya tuh ya. Dan ini mengandung belerang. Kawah Sikidang ini merupakan salah satu dari sekian banyak kawah aktif yang ada di Gunung Api Raksasa Dieng ini ya, guys. Dan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat menarik di Dieng. Kawah di tempat ini rata-rata berpindahnya itu setiap 4 tahun sekali ya, guys. Menarik untuk dikunjungi. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang berkunjung, 4 tahun lagi itu kawahnya udah pindah-pindah lagi. Ya, ini dia tukang telurnya. Dan ini berarti telur kampung ya, guys. Ini harganya satunya 5.000. Dan inilah proses masaknya itu. Jadi ditaruh di dekat dalam kawah situ ya, air mendidih gitu. Ditaruh dalam plastik pakai bambu gitu. Ditaruh air mendidih gitu. Dan ini yang udah jadi, yang udah direbus. Kita coba yuk. Ya, sekarang kita mau nyobain telur rebus. Telur rebusnya tuh di situ tuh. Kelihatan enggak? Direbus di situ, di dalam kawah, bukan di situ sih, apa ada celah-celah itu tadi yang itu direbusnya situ. Kita mau nyobain tadi proses masaknya itu 7 menit. Kulitnya tebel banget, nggak pecah-pecah. Sudah pecah tuh, sudah pecah. Ah, panas. Ah, panas. Pelan-pelan. Ini baru matang soalnya nih. Cobain nanti aja. Di hotel itu kan airnya dingin. Nanti kita celupin ke homestay. Nah, baru kita kupas. Ya, jadi sabar ya, reviewnya sabar ya. Nanti di hotel aja ya, di homestay. Reviewnya di homestay aja. Oke, sip. Selain sensasi merebus telur di dalam kawah tadi, di Sikidang ini kita juga bisa menyewa motor cross, guys. Dan kita muter ke sana ya motornya itu. Muter sampai itu tuh balik itu situ masuk ke sana. Sayangnya tuh aku tuh gak bisa naik motor, guys. Dan selain itu juga ada ATV ya. Ini cocok nih kalau misalkan buat sama anak kecil ya, ATV. Dan juga flying fox. Aku mau coba ini ya, flying foxnya nih. Dan kita mau siap-siap sekarang. Dan ini perlengkapannya udah siap dipakein sama petugasnya. Terus kita juga pakai helm, guys, biar aman, safety. Ketinggiannya ini antara 3 sampai 5 meter, guys, dari permukaan ya. Dan kita harus menaiki tangga dulu seperti ini. Lumayan gemeteran juga nih, guys, jalannya. Ih, serem. Lihat ke bawah tuh ngeri banget. Dan kita sampai ujung sana nanti. Kita harus ngantri dulu ya, karena naiknya bergantian.